mempersiapkan diri bisa dilihat oleh kamera ya. Bapak Ibu bisa geser-geser sedikit, menyamping-menyamping, menepi ya mungkin ya. Tapi tetap untuk mendukung tentunya kemeriahan dan haul kita pada hari ini. Mungkin rekan-rekan Satpol bisa bantu ya, dibukakan barisannya ya. Ya, panitia yang lain silakan agak mundur. Ya, bisa nonton dari tepi-tepi ya Bapak Ibu ya. Yang dipersembahkan oleh pemuda pemudi pesisir. Tagar ini kami persembahkan tanpa meninggalkan adat istiadat dan gerak aslinya. 237 orang berpakaian adat Kutai dan berserawak dari SMP, MTs, SMA, kampung dinas, instansi dan berbagai lapisan masyarakat Korapahu ikut memeriahkan dalam euforia Dahau di Taman Budaya Selawar Kutai Barat. Dan saat ini kita saksikan Camat Korapahu beserta ibu juga memberikan cindera mata kepada Bupati Kutai Barat dan juga ibu Wakil Bupati Kutai Barat dan juga ibu, sekaligus menjadi penanda bahwa Kecamatan Korapahu juga siap untuk mensukseskan pembangunan yang berkelanjutan di Kutai Barat. Ya, bersama saya yakin dan semoga pemerintah berada di Kabupaten Seru Kecamatan tetap terus bersinergi tentunya dalam pembangunan Kabupaten Kutai Barat yang hari esok pasti lebih baik daripada hari ini. Ya, dan juga Apin, saya tadi juga diberikan cindera mata berupa miniatur langkah bidik kurang pahu dipadu dengan produk cindera kuburan Kecamatan Korapahu sebagai persembahan dari Kecamatan Pesisir kepada Bupati dan Wakil Bupati tentu. Ada pantun hari ini. Wow, mereka juga memberikan sebuah pantun ini. Muara Pahu lengkap pasukan. Cakep. Berbaju merah, lengan berkibar. Asik. Serawung baru kami bawakan. Tuhan. Untuk memeriahkan Hunya Kubah. Biasa. Dan mari sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Kecamatan Muara. Generasi Kabupaten Kutai Barat yang harus diapresiasi tentunya oleh kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Wow, sebanyak 237. Wow, banyak rupanya masih ya yang berjejer di belakang. Muara Pahu angkat raungnya. Boleh dilambaikan raungnya ya juga di Muara Pahu. Masih panjang ya. Seraungnya boleh diangkat.